Untuk teman-teman semuanya, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel saya supaya saya lebih semangat dan juga channel ini cepat berkembang. Oke bosku, kembali lagi dengan truk oleng ID. Oke, ini saya mau review, pokoknya minggu-minggu ini saya review terus truk Randy Andika. Dan jangan lupa kalian harus tonton terus videonya, jangan sampai nggak menonton, dan juga like, comment, and share, subscribe. Oke, langsung saja kita ada perubahan dari truk Randy Andika. Dari perubahannya itu satu, dari grill ini sudah dicuci, sudah dibersihkan atau sudah dicat belum tahu, pokoknya ini sudah bersih soalnya kemarin itu kotor sekali jam. Dan ada yang baru lagi ini dari truk Randy Andika, ini namanya crown. Ini nanti bisa dikasih lampu selendang bus atau lampu kota supaya terang di bagian pengaman kanan kiri, atau ini kan dikasih di depan bak itu yang ada nanti atasnya ada running tag-nya. Nah ini nanti entah mau dicat biru atau pink, ya nggak tahu juga karena ini masih prosesnya masih lumayan lama lah. Ini tangga yang kemarin sama ini nggak dipakai, jadi ini dibuang atau apa nggak tahu, paling dijual. Ini untuk tempat running tag kemarin yang dipasang, namun ini dicopot lagi, mau disetting lagi biar pas nanti mau dipoksi atau cat, didempul dulu biasanya sama kalau sebelum dicat itu. Oke, untuk bak ini sudah diamplas, siap diamplas, nanti dipoksi ulang terus nanti dicat total. Oke, dari depan masih begini, belum ada perubahan, seperti kemarin. Dan untuk saya mau coba buka kabin, mana dikunci nggak bisa. Oke, ini sudah diamplas ini. Nah, ini. Oke, untuk belakangnya ini minimalis. Oke, mantap, pokoknya Randy Andika maju terus, pantang mundur bagian. Dan ini bagian pintu masih sama, belum ada perbedaan. Mungkin 2 hari ke depan ada perbedaan, sam akan ada paling ini di epoxy atau di spotlight lagi atau enggak tahu saya, soalnya saya bukan bakar truk tapi saya tahu truk. Untuk bagian belakang ini sudah dikelotok atau dikelupas pokoknya. Dan juga ini kalau udah dikelupas nanti OTW bisa, nanti ditempul, di epoxy, dicat, dikasih stiker. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton channel saya, semoga sehat semua dan juga jangan lupa patuhi protokol kesehatan.